Tidak salah rasanya jika para penggemar musik Indonesia menyebut pendiri grup band rock Dewa 19 Ahmad Dhani sebagai salah satu musisi terbaik yang mempunyai insting luar biasa. Selama ini, Ahmad Dhani bisa menggunakan instingnya itu dengan sangat baik untuk mengibarkan nama Dewa 19. Salah satu bukti nyata tentang insting kuat yang dimiliki Ahmad Dhani adalah ketika dirinya mengubah judul album Dewa 19 yang bertajuk Cintailah Cinta. Album ke-6 Dewa 19 yang diluncurkan pada tahun 2002 silam itu seharusnya akan diberi nama Indra ke-6. Gitaris Dewa 19 Andra Ramadan menjelaskan, saat itu dirinya dan kawan-kawannya sudah setuju dengan nama Indra ke-6 untuk album baru mereka. Meskipun demikian, Ahmad Dhani ternyata mempunyai pandangan yang sangat berbeda pada detik-detik akhir. Salah satu musisi terbaik Indonesia itu tiba-tiba saja mengubah nama judul album Dewa 19 menjadi Cintailah Cinta. Keputusan dari Ahmad Dhani yang sangat mendadak diakui oleh Andra Ramadan sempat membuat dirinya dan kawan-kawannya merasa sangat kebingungan. Pasalnya, sebelumnya tidak ada tanda-tanda ataupun omongan yang mengarah kepada pergantian judul album. Dikutip dari berita di situs Hai Online, semua anggota Dewa 19 bahkan sudah memberitahu kepada beberapa orang bahwa album baru mereka akan diberi nama Indra ke-6. Nama itu juga sudah disepakati ketika Dewa 19 mulai masuk ke studio rekaman untuk mengerjakan album tersebut sejak paruh awal tahun 2001 silam. Saat wawancara dengan majalah Hai, Andra Ramadan mengaku tidak mengetahui alasan Ahmad Dhani mengganti judul album baru Dewa 19. Meskipun demikian, salah satu gitaris terbaik Indonesia itu tidak mau ambil pusing dengan keputusan mendadak yang sudah dibuat Ahmad Dhani. Di sisi lain, Ahmad Dhani mengaku sudah menyampaikan beberapa pertimbangan sebelum memutuskan mengubah judul album Dewa 19 dari Indra ke-6 menjadi Cintailah Cinta. Salah satu pertimbangan musisi legendaris itu adalah kata-kata Cintailah Cinta lebih tidak lazim dipakai dan diucapkan orang ketimbang Indra ke-6. Selain itu, Ahmad Dhani juga menganggap kata Cintailah Cinta mempunyai makna yang sangat dalam secara spiritual. Kalau menurut kalian, lebih bagus mana judul album Dewa 19? Apakah Cintailah Cinta atau Indra ke-6? Jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Waktunya Musik agar kedepannya terus berkembang dengan sangat istimewa lagi ya.